everyone, welcome back to Lukis Here. Kali ini kita akan mencoba salah satu for devas lagi, yaitu Viru Paksa atau yang biasa dibilang HKWT atau KSWT, yaitu Heavenly King White Tiger atau King Shinsu White Tiger. Tapi buat kalian semua yang baru pertama kali lihat video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Dan seperti biasa gue udah open equip semua, paling gue pakai spirit armor dan juga pakai ring lah ya, supaya ada mananya biar gampang gue bikin videonya guys. Skill KSWT ini based on vitality, jadi kalian masukin aja full vitality statusnya. Dan juga di sini special skillnya sudah ada 17 karena dia sudah level 260. Di sini ada gale 10 dengan meningkatkan attack skillnya itu 100%, jadi KSWT ini kena handicap ya guys ya. Kalau yang lain semuanya 150%, sedangkan khusus KSWT ini naikkan 100% saja. Lalu dia juga sudah menaikkan smash 7 poin yang bisa menurunkan physical resistance musuh sebesar 8%. Kalau di 10-nya harusnya sekitar 15% guys. Jadi buat kalian yang mau fokus damage di KSWT early game ya, kalian cocok lah untuk naikin full gale dulu aja biar 100%, biar skill damage-nya makin sakit. Kecuali kalian kalau sudah lebih dari satu hitter. Tapi kalau at the end biasanya semua KS akan hitter sendiri ya, dimana juga ya udah jadi solo hitter ya, maksudnya yang lain cuma support lah ya. Jadi decrease physical resistance musuh 8% udah cukup bagus lah ya. Dengan support utama kita Awakening Peacemaker untuk di early game, berbeda dari ketiga KS lainnya yaitu Viru Daka, Drita Raksa, dan juga Vice Ravana menggunakan Rune Song, sedangkan Viru Paksa ini menggunakan Broken Armor. Jadi ini udah menggunakan Monkey Sorcerer dimana level 250, jadi akan sama seperti kita pakai Sorcerer Taiwan menggunakan Black Lotus Mirror. Dan kita akan coba di Monster Kaunasi dimana physical resistance-nya adalah 280%. Langsung saja nggak pakai lama-lama, kita coba, let's go bosku. Dan video ini disponsori oleh Guild Pedagang. Jadi bagi kalian yang mencari guild, kalian bisa apply di pedagang. Caranya gampang banget, kalian ke Nanjing, lalu ke kanan bawah ada Taixing. Kalian masuk kotanya, klik City Hall, klik guild, join. Atau cara kedua, kalian bisa di City Hall di kota mana aja, tinggal kalian klik other dan kalian tinggal cari aja ke bawah, ke bawah ada guild pedagang, kalian tinggal apply aja dan kalian tinggal cari bosnya namanya Ernie. Dan di dalam guild kalian bisa mendapatkan teman baru dan juga kemungkinan kalian bisa mengikuti kegiatan MR meeting room, dan juga kalian kemungkinan juga bisa mendapatkan kegiatan untuk great sage atau raid. Dan tidak ketinggalan kalian juga bisa mengikuti war box. Let's grow together, let's fun together. Nah kita coba di no equip dulu. Sakit banget damage-nya. Buset, ya seperti biasa lah ya. Tipe physical damage-nya lebih sakit ya di early ya. Yang kedua kita coba tes pakai Amatra Suset. Jadi kalau kalian yang sudah mentransisikan equip kalian ke KS kalian. Wow, 36.000 dong. Lalu mananya banyak. Kenapa kita pakai Amaterasu? Supaya mananya juga ada guys, jadi vitality dan mana ada guys, jadi kalian akan lebih gampang pakai Viru Paksa ini. Dan kali ini kita coba UG nya dimana kalau UG nya itu akan ada Little Viru Paksa, dimana yang lain kalau yang lain doll nya itu kan range, yang Viru Paksa ini agak lain guys, dia melee. Jadi dia bakal maju-maju dan kalau misalnya UG-nya ini terima damage maka akan mengeluarkan skill area tuh. Angin topan tuh guys. Gila sakit banget. Ini cuma ngandelin UG-nya doang guys. Jadi dia kalau terima damage dia bakal keluarin skill angin topan guys. Dan kali ini kita akan mencoba Advent Viru Paksa Spear-nya. Dimana akan memberikan HP 20% dan juga moving speed-nya 60% guys. Jadi pada saat dia pakai spear akan jalannya lebih cepat guys. Buset, itu damage 41.000. 48 cuy. 3 kali kebas hilang.
dan jalannya lebih cepat guys, ya kan, lebih cepat, jalannya lebih cepat banget, dan HP-nya jadi 24.900 in battle ya, sedangkan kalau belum di battle itu 20.800 guys, berarti naik 20%. Gila. Dan pada saat kita pakai Warlock Field paksanya dong akan menjadi si kekar badan berotot guys. Buset, ini si keren guys. Dengan selendang kuningnya dan spearnya yang sangat besar guys. Langsung buka baju dong guys. Langsung aja kita coba efeknya akan terjadi seperti apa. Jadi udah larinya cepet, dan pada saat dia mengeluarkan skill langsung ada efek tigernya dong, kayak nyakar bede. Dan kalian bisa lihat guys, gila, ototnya kekar guys, gak pakai baju guys. Tambah lagi pada saat kalau misalnya efek tigernya keluar, tampol langsung dicakar guys. Dan kali ini kita coba pakai set King Chiu. Kenapa nggak lebih disarankan pakai Amaterasu daripada King Chiu? Langsung aja kita coba damage-nya berapa. Oh. Jadi ini perbedaannya kalau pakai King Chiu. Dari sini kita bisa lihat pada saat pakai Amaterasu set damage KSWT-nya itu 49.700 guys, tapi mempunyai mana sebesar 5.300. Dan pada saat menggunakan King Chiu set, damage KSWT-nya naik 1.000 dari yang 49.700 menjadi 50.700. Tetapi mananya yang dari 5.300 turun menjadi 3.700 guys. Turun 1.600 poin guys, itu lumayan. Bisa nge-spam skill sekitar berapa kali ya? Karena kalau di level 260, skill KSWT-nya menggunakan mana sebanyak 310 guys. Tapi kalau di level bawah-bawahnya harusnya lebih kecil guys. Jadi itu sangat berpengaruh dari spam skill kita sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot isi mana KSWT-nya guys. Dengan 3 hit per spam skillnya guys, lalu tipe vitality, lalu broken armor, menurut kalian bagaimana guys? Biru paksa ini dimana UG-nya pun yang melee kalau terima damage ngeluarin skill damage 3 hit juga. Dan elemen angin dimana berarti tempat farmingnya itu di elemen thunder, jadi barang dropnya juga agak menarik. Menurut kalian bagaimana, apakah fear paksa ini bisa jadi salah satu pick yang kasih kalian? Oke, sampai di sini aja sedikit ya yang bisa gue baikkan tentang fear paksa. Jadi menurut kalian bagaimana, apakah fear paksa ini bisa jadi salah satu pilihan KS kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja video tentang fear paksanya. Jadi jika kalian suka kontennya silahkan subscribe, suka videonya silahkan like, dan akhir kata gue Lucky pamit undur diri. Ciao.